Hai, gua Max di sini. Kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara menyembunyikan ataupun menghilangkan berita di taskbar Windows 10 kita. Nah, seperti di sini di samping kanan dari taskbar kita, biasanya di sini akan ada halaman ataupun notifikasi berita. Nah, di sini akan kita coba hilangkan ya. Berita ini biasanya seperti berita sepak bola dan lain-lain gitu, biasanya ada di sini. Selain itu juga biasanya ada ramalan cuaca, biasanya muncul di sini. Jika kita arahkan kursornya ke sini, dia akan muncul untuk berita-beritanya di sini. Nah, jika teman-teman dirasa mengganggu ini beritanya, karena jika mengarahkan kursor ke sini, ini akan muncul. Nah, jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya konten berita ini, teman-teman dapat hilangkan dengan cara seperti ini. Nah, pertama kita arahkan kursornya dulu ke taskbar-nya. Arahkan kursor ke taskbar. Kemudian setelah itu teman-teman klik kanan pada taskbar-nya di sini di area yang kosong, klik kanan. Setelah itu kita masuk ke taskbar settings. Di taskbar setting ini, perhatikan di sebelah sini. Nah, di sini kita scroll sampai kita menemukan untuk show news and interest on taskbar di sini. Kita nonaktifkan untuk toggle-nya di sini, kita klik yang show news and interest on taskbar di sini. Dengan demikian maka untuk kolom ataupun konten beritanya sudah menghilang dari taskbar kita. Untuk menampilkan lagi bisa kita klik lagi yang on. Ini seperti itu ya. Jadi adanya di taskbar, setting dari taskbarnya. Klik kanan, kemudian kita pilih taskbar setting. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita aktifkan ataupun nonaktifkan toggle pada show news and interest on taskbar. Nah, seperti itu. Ya, di sini apabila masih kurang jelas terkait caranya, teman-teman dapat bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.